semuanya, selamat datang kembali di Roblox Battle Indonesia dan selamat datang kembali di game Lokomania. Dan mari kita lanjutkan lagi game yang satu ini. Setelah di part sebelumnya kita main di area Koal Basin kalau nggak salah namanya, dan di situ adalah area yang sejauh ini area yang paling sibuk, tapi area yang paling saya nikmatin banget mainnya, bahkan tadi sampai lupa ya, sampai nggak inget berapa poinnya lagi gitu, tiba-tiba udah beres aja tadi gitu. Oke, sekarang mari kita lanjutkan lagi game yang satu ini. Saya lupa area berikutnya apa namanya. Nah ini dia, sebelumnya area Koal Basin kita beresin dalam waktu 38 menit gitu. Oke, area berikutnya namanya adalah Mountain Pass. Oke, ini saya lupa-lupa inget nih jalurnya gimana. Langsung aja kita start. Oke, selamat datang di game Lokomania dan selamat datang di area Mountain Pass. Oke, kalau sesuai dengan namanya sih mountain ya, artinya pegunungan. Berarti bakal banyak nih yang kereta yang naik ke pegunungan. Harusnya seperti itu. Dan kita lihat, oh, ini sepertinya bakal rumit pemirsa ya. Dan kita di sini ngumpulin 45 poin katanya. Tapi kayaknya bakalan panjang gameplay yang kali ini. Ini ke warna kuning, tapi dia mau ke stasiun biru dulu. Stasiun birunya deket. Ini nih stasiun birunya nih. Ya udah sini. Terus ke warna kuning. Warna kuning tuh ini. Kita atur dulu set ke sini paling set. Oke, ini agak muter agak jauh. Dan ada coklat habis itu di sini, ngikutin di belakang dia. Ntar ya, kita coba atur dulu dia nih. Ini kayaknya kita harusnya lurus dulu deh. Ya, lurus dulu. Nih, ini lurus dulu. Lurus dulu. Nah, nanti di sini nih baru belok nih. Jalannya gini banget ya. Gak beraturan banget jalannya. Nah, nggak bisa ke sini nih. Nah, ini bisa ke sini, betul. Nah, ini ke sini. Eish. Ini, nah, betul. Gitu. Oke. Mana tadi keretanya? Oh, ini nih. Mana nih? Nah, ini dia nih. Yuk, jalan langsung. Nah, ini kalau coklat. Oh, ini coklat gampang ini. Ini tinggal lurus doang dia. Terus itu biru di mana? Biru di sini. Biru ini jauh banget perjalanan dia nih. Jauh nih perjalanannya dia nih. Tapi dia nggak ganggu aktivitas sih, jadi kita bisa jalanin dia. Mana biru? Mana dia? Oh ini. Kita lurusin doi ya. Sini. Tuh. Eh, nggak ada yang sini deh. Sini ya. Oh, salah. Ini sini. Nah. Terus di sini kita nggak apa-apa, kita lurusin sini. Nah, habis ini ke sini. Wah, naik gunung. Sini terus naik ke sini. Wah, rumit banget Pak jalannya. Iya, oke, ada kereta di situ. Ke warna coklat lagi. Oh, ini coklat main kita ya tadi ya. Eh. Di coklat ada kereta, Pak. Jadi kita berhenti di sini dulu. Ini ada elu. Ke warna mana ini? Ijo sini. Eh, ini kemana nih? Eh, ntar dulu nih. Dia harus naik ke atas gunung guys ini nih. Ntar dulu nih, gimana nih? Hijaunya di atas. Gimana ya cara naiknya? Cara naiknya gimana nih? Terus warna abu itu di sini. Wah ini rumit nih. Wah ini pusing nih. Ini pusing ini. Ini pusing. Ini saya pusing yang ini. Hijau pokoknya di sini. Dan ini harus naik ke atas gunung. Dan cara naik ke atas gunung itu di sini. Jadi harus ke sini dulu. Terus ke sini. Berhenti sini. Nanti baru ke sini. Wah. Panjang lu jalan lu, ampun dah lu. Oke, berarti kita harus ke belokin di sini, terus ke sini, betul. Mau nanti ke sini, ya kan? Ya, ke terowongan ini. Nah, terus dia ke kiri. Nah, nanti dia naik ke sini. Eh, jalannya ini kepake nggak lu? Ntar dulu, jalan yang biru nih. Oh, dia nggak kusik ya? Takutnya kusik gitu. Nah, baru dia naik ke atas gini. Nah, sini stasiun. Nah, ini dia nih. Gila, ada stasiun di pinggir tebing begini. Dan cuma dua rumah doang, ya kan? Hebat juga nih rumah ya. Rumahnya modal stasiun, guys. Cukup modal juga. Oke, ini warna pink. Pink itu di ya muter jauh banget, puter. Ini katanya mau jalan-jalan dulu dia nih. Ini warna coklat udah jalan belum sih? Ada lagi jangan-jangan. Ya Allah, ada lagi. Warna coklat dari sini. Coklat ini harusnya bukan perkara sulit sih. Harusnya. Set sini. Sini. Oh, enggak deh.
sulit guys. Ini saya langsir sih, kalau mau langsir ke yang pink biar gampang. Kenapa sih harus langsir-langsir sih? Hah? Kenapa harus langsir-langsir? Gitu aja deh. Yang bikin mempersulit tuh langsir-langsir gini nih. Apakah ini akan mengalahkan rute yang warna apa tuh? Yang salju tuh saya lupa tuh area keberapa itu? 5 ya kalau nggak salah ya. Itu sih masih the best sih untuk apa? Untuk merusak IQ gitu ya. Bukan merusak sih, menambah IQ gitu. Apakah area ini akan memecahkan rekor ya, area tersulit gitu? Karena sejauh ini masih belum ada yang bisa ngalahin area sesulit si yang warna apa tuh? Yang hijau itu? Yang hijau. Oke, ini kita mulai. Ya, ada elu lagi nih. Aduh, masih pagi. Pak, masih pagi, Pak. Pak, masih pagi, Pak. Masih pagi ini ya, ayam belum berkokok loh kok udah muncul elu ya Allah. Oke, kita maju dulu ini deh. Ampun, ada dia. Ini di mana lagi si danger ini bahan kimia nih merah. Ada lagi, ada yang ngisi di sini. Mana loh, ini stasiun merah dulu, stasiun hijau deket sini. Tapi wah rawan ini. Harus benar-benar dinyatakan clear dulu jalannya nih. Kalau enggak ya udah meledak keretanya. Di sini sih bukan literally meledak ya, tapi poin kita yang meledak gitu. Kalau enggak salah minus 6 ya, kalau enggak salah ya. Dan itu kan lumayan sakit. Lumayan sakit sih, sakit hati sih. Minus 1 aja sakit hati gitu. Ada lagi enggak tuh sekarang tuh? Gak kelar-kelar, ini gak akan bisa jalan ini si kereta dangernya. Tapi kereta dangernya gak terlalu penting sih, karena dia di sini nih. Ini gak ada terowongan apapun, jadi sebenarnya kita cuekin juga gak apa-apa sebenarnya. Oke, ini dari sini ke sini, ini muter. Tapi harus lewat stasiun ini dulu sih. Apa, stasiun hijau dulu tetap. Oke. Jalannya rumit sumpah, jalannya rumit. Rumit jalannya. Ya Allah, wah, baru dari hijau ada lagi sekarang. Biru. Ini sih bakal sibuk. Ini sibuk sih. Jalannya sibuk sekali. Sini. Ini udah betul. Ini jalannya udah bener. Sini. Saya udah mulai sedikit demi sedikit hafal jalannya nih. Meskipun masih belum begitu hafal juga. Karena ini rumit. Oh, yang ini nggak keurus nih. Siapa? Si yang di atas stasiun ini nih. Mana nih yang paling atas nih? Nah, ini nih. Ini harusnya ke turun nanti ya, ke warna abu tuh. Turun terus masuk sini. Ini dulu nih. Turun sini. Oh, enggak terlalu sulit berikutnya sih. Ini sini. Nah. Ntar dulu ya. Kamu diem dulu situ yang manis ya. Duduk yang manis, yang ganteng gitu ya. Meskipun kamu nyebelin tapi aku sayang sama kamu kok. Gitu. Makanya aku enggak akan diemin kamu di situ aja. Tadi mana sih? Maksudnya nah ini nih. Kita jalanin dulu ini doi nih. Karena kayaknya doi udah terlalu lama ini. Pemandangannya sih ini buat ini bagus tapi sekaligus menyeramkan gitu. Ini kita lurusin nggak apa-apa. Oh iya, lurusin ini. Nah begitu. Semoga jangan banyak kereta yang ke situ ya. Karena rumit jalurnya. Merah aman. Insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah dulu. Ya kan? Wajib diawali dengan bismillah. Please, jangan ada kereta di sini. Please. Tolong aja kerjasamanya lah game ini lah. Ya, tolong kerjasamanya game ini. Biar enggak lama gitu loh gameplaynya. Ini warna hitam ke kuning. Kuning atau oranye sih? Oranye ya. Ini sih gampang. Tinggal cuman dia muter aja. Itu warna biru. Ya, aduh. Merah juga harus muter lagi tuh. Yalah, jalannya kepake lagi. Waduh, ini gimana ya? Ini pendek gak sih keretanya? Kalau misalnya pendek, kita parkir di sini dulu deh. Nih, ke sini dulu. Wah, jalannya kepake nih. Semoga pendek keretanya. Biar bisa berhenti dulu di sini. Elu. Ya ada kereta 3 loh di sini.
Oke, sejauh ini masih kepikiran ya. Jalurnya harus lewat mana, sejauh ini masih terkendali semuanya, meskipun rumit tapi masih terkendali semuanya. Kayaknya masih tetap ya, levelnya nggak bisa ngalahin yang di salju itu. Yang salju itu udah ultimate banget yang gitu tuh. Udah nggak ada lawan kayaknya gitu. Oke. Ini kalau bisa mundur lagi, tapi kayaknya nggak bisa mundur lagi deh. Soalnya sebenarnya jalannya ya kalau kesini jadi ribet sih. Tuh, iya. Oh, tapi masih bisa sih. Jadi lurus dulu. Kok mundur sini? Nah, jadi kesini jalannya nih, tapi lurus. Lurus, lurus, terus, lurus, terus. Pokoknya lurus terus. Ya, sampai nah, sampai sini. Ya, sampai sini baru udah muter deh. Nah, baru betul. Nggak nyampe jalurnya. Nah. Saking panjangnya tuh sampai nggak nyampe sih garisnya. Oke, ada doi lagi. Mau ke stasiun Ijo dulu. Ya udah. Ini dulu deh. Kita duluin ini dulu deh. Yang berpoin. Biar nggak lama. Ini aja udah jalan 13 menit aja kita baru ngumpulin 9 poin loh. Ini jalan-jalan dia. Oh, ini. Oh, sekalian aja dong. Nih buruan muncul nih sekalian. Di stasiun biru dulu tapi. Oke, yang merah mana yang merah? Jalan-jalan dari merah kan? Ini ya. Nah, sini. Cuman kamu harus tahan di sini dulu nih. Mana nih ini? Tahan dulu sebentar ya di stasiun hijau ya karena doi ini dia mau mundur. Oh iya, ada ini juga ya. Ya elah. Ya udah. Ini jangan masuk dulu deh. Ini jangan masuk jalur dulu. Kamu jangan masuk jalur dulu ya. Kamu di sini dulu deh. Mengalah kita, mengalah. SD40 kan lebih mudah dibandingkan F7 ya, gitu. Jadi SD40 mengalah sama F7. Hehe. Nah, ini ke sini nih. Nah, baru deh ke sini deh. Ini masuk deh, jos gitu. Loh, maju sini. Ini kira-kira dapat berapa menit ya? Saya ada kepikiran mau bikin speedrun sih game ini ya. Jadi ntar kita speedrun di streaming gitu game ini. Semoga aja nggak ke-distract ya sama komenan kalian. Ya namanya juga streaming kan, masa sih streaming nggak sambil baca komenan ya kan? Tapi saya pingin speedrun gitu. Jadi nanti kan beres walkthrough ini itu kan pasti ada catatan waktunya semua tuh. Nah kita harus kalahin catatan waktu itu gitu. Kalau bisa lebih cepet ya, jangan lebih lambat dong. Dan caranya speedrun. Oh ini kan kita nggak speedrun ya. Kita secepatnya aja, sebisanya aja. Ada kereta Amtrak tuh. Dari mana tuh Amtrak? Dari sini. Aduh. Nih. Wah, ada 3 rute berwarna-warni nih. Kesini dulu, terus kesini. Ya ke atas. Dia naik ke atas, terus ke sini lagi. Sud, gila. Ini kereta benar-benar wisata nih, dia mau jalan-jalan ini. Tuh, sini dulu kita atur dulu sini. Ini jalannya udah dibentuk nih ke sini. Nah. Nanti dulu sini deh. Oke. Yang coklat mana? Yang coklat mana? Yang ikutan juga dong. Yang coklat ngikut. Aduh, lu ngikut lagi, lupa saya. Aduh, nah yang gini-gini nih. Yang gini-gini nih yang menghambat waktu. Jadi jangan sampai. Harusnya udah gol duluan itu. Oke. Itu udah jalan. Oke, dia aduh ada lagi nih, danger lagi. Di mana tuh? Oh, di sini. Merah ya. Dan dulu deh. Oke, kita jalanin yang danger ini semoga aman. Jauh ini sih harusnya aman. Udah ada dua nih dia nih. Pingin tak dorong gitu, lama banget jalannya. Oke, yang ini udah masuk. Udah. Dah, sana gol. Yang ini kita atur dulu. Bukan ya? Ini kan. Bukan. Ini. Ini yang ke warna orange, kuning ya, kuning semua orange, kuning tua lah ya. Ini cukup banyak nih. Udah lagi. Oke. Ini mah udah template jalannya tuh. Udah template. Ada lagi yang warna abu dari sini. Oh. Rombongan ternyata. Ya udah sana rombongan bareng.
Ini rombongan. Berarti ini harus maju nih ke ijo. Ijo tuh ke atas puncak gunung sini ya. Puncak enggak sih? Iya. Ser. Ini kan. Nah. Ih, jalannya ngeri amat. Sumpah dah. Nih, lihat nih. Kita lihat ini nanjaknya ekstrim sekali. Coba kita lihat nih. Ini mustahil sebenarnya, Rosari. Tapi kita lihat nih. Gila. Ngerayap nanjak cuy itu. Wah, ini sih harusnya mustahil nih. Mustahil ini bisa nanjak di segini nih. Oke, itu Yesul tuh. Bentar ya. Ini ke kuning semua. Ya kan? Yang pink ini minoritas, kasihan dia sendirian. Ke kuning semua enggak tuh. Oh, ini Amtrak. Tapi ada yang coklat gitu. Coklat tuh. Aduh, muter dulu. Ini naik ke atas ini. Terus enggak. Ini ke si enggak. Ini harus kemana ya? Kalau mau langsir sih ini. Dia harus langsir sih. Kayaknya langsir aja deh. Karena ribet. Ini kalau nggak langsir ribet. Ini pasti nyasar merah nih. Nah, merah. Dah, biarin. Biarin. Ah, ada lagi di mana? Di sini. Ya udah, konvoy aja sekalian bareng. Kuning semua, gila. Kuning bener-bener dihajar kuning. Mana yang di atas puncak gunung ini? Yuk jalan. Udah ngantri itu. Merahin lagi. Nah, sekarang kita atur ke stasiun sini. Ini stasiun ini agak kurang laku. Nah. Terus ini masuk, gila. Oke. Cukup seru sih. Meskipun pusing gitu ya. Yah, ini nggak masuk lagi, nggak bisa, coy. Ini nggak bisa nih. Oke, bisa. Ini kita coba akalin langsirnya. Jadi kita langsir dari sini nih. Karena harus langsir sini, nggak bisa sih kayaknya. Ini nih kita butuh harus langsung lurus gitu. Semoga ini bisa. Bisa. Please. Bisa. Aduh. Wah, yang ini bingung nih, yang ini nih. Yang coklat ini bingung. Nggak ada cara yang mudah gitu. Ini paling langsirnya di sini nih. Kalau mau kita jalanin langsirnya di situ. Di langsirnya di sini nih, langsirnya guys nih. Aduh, ini lu kereta nih ribet amat ya. Nah, maju sana lu, maju deh. Ini mana sih? Yang mana sih nih? Ini ya. Dulu. Nah, ini langsirnya di sini nih. Ribet amat, ampun dah. Gerbongnya panjang sih. Ini salah. Nah, ini jadi panjang nih perjalanannya nih. Aduh. Nah, ke sini. Nah, ini dah, biarin aja di sini dulu deh. Soalnya banyak kereta yang mau ke warna kuning. Kamu. Aduh, udah jalannya jauh lagi lu. Eh, lupa merahin dia nih. Aduh, jauh banget jalannya. Jauh banget. Ini yang stasiun ini mana? Nah, ini kemana ya? Ke sini. Ya, dia juga muter lagi. Ini mah ke sini nih, ke yang merah nih. Biar nggak ini ya, biar nggak langsir deh. Ini bukan rumit sih, ini sebel aja gitu. Yang ini sih menyebalkan ya. Kita cap aja rute ini menyebalkan. Nggak rumit gitu ya. Rumit sih, tapi nggak terlalu rumit gitu. Masih ada yang lebih rumit lagi, tapi menyebalkan. Jadi ini ke kuning semua. Ya, ke kuning semua. Ini benar-benar nih rute yang krusial banget nih. Emang kemana sih itu? Daerah mana sih itu? Bentar, kereta yang saya urus mana? Lu kejauhan. Mas kejauhan. Ini juga yang mundur juga. Yang mundur satu lagi mana? Ini ya. Perlu nih, ini harus dikontrol nih ini. Jangan sampai dia labas lagi. Nah, ini harusnya pindah jalur nih. Ini paling ribet ini sih. Ini paling ribet dia nih. Tapi kita udah tahu formulanya. Jadi kalau misalnya ada kereta yang muncul dari coklat terus ke oranye,
atau ke kuning, ya whatever lah gitu lah. Kita udah tahu kita harus kemana formulanya. Oke, 33 ini udah jalan 29 menit. 40 menit ada kali ya sepertinya. Dan apakah kita bisa nanti speed run, bisa lebih cepat? Harusnya sih bisa ya, karena saya udah mulai hafal jalurnya. Terus yang ini gimana? Udah kan? Maju. Nah, baru sekarang jalan ini dia nih. Oke, nah ini udah betul. Tuh, udah betul. Eish, ini yang salah. Nah, terus tadi ada lagi kan yang baru tuh. Ini ya, dua ya. Oh, ini. Ini ke stasiun Abu. Abu. Aduh, maju dulu. Maju dulu, maju dulu, maju dulu. Ini benar-benar cuma ada satu doang nih yang ke warna apa, ke rutenya Abu nih. Sisanya kuning. Kuning semuanya, kuning. Ada kereta di sini. Jalan. Merahin dulu nih, jangan lupa nih harus merahin nih. Biar enggak labas lagi. Oke, ini sini terus berhentiin sini. Udah 35 nih, 10 lagi, 10 lagi. Ini ke mana ini dia? Ke atas itu. Oke. Yuk. Ini lurus doang, set. Set ke puncak. Nah, berhenti sini. Oke, mangat nanjaknya ya. Mangat nanjaknya, Pak. Yuk. Sekarang kamu. Yang mudah ini. Wih. Mana lagi? Ini belum keurus. Mana dia? Oh, di sini. Ke warna abu dulu. Oh. Dia mau main-main dulu dia. Ini sama ini mainin rutenya nih bareng nih. Konvoy, konvoy. Enggak deh, enggak konvoy, dia mah ke bawah dulu. Sini dulu. Nah. Ya Allah, danger lagi, bahan kimia lagi. Di mana sekarang lo? Di mana dia sekarang? Ini ya. Lu tuh kalau nambah poin banyak mah, ya. Yeah. Saya seneng deh, ikhlas gitu. Gak apa-apa lo muncul ini mah, malah bikin rugi nambah poin sama gitu. Oke, 41. Good. Dikit lagi, Bos. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Eh, kok lewat? Kan udah saya merahin ya. Perasaan saya merahin deh. Untung kelihatan. Yuk, mundur, 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 mundur. Bentar tuh, itu yang hijau juga tuh. Karena kita urus dulu ini. Oke, ih, dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Ini sini, sini, sini. Masuk, 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 masuk. Buram, 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 buram. Ting, ada lagi. Aduh, ada lagi. Nih. Wah, barang rutenya. Samain aja. Samain aja, samain aja. Ini ke puncak, naik. Naik, naik ke puncak gunung ya. Berhenti. Nah, jangan lupa dimarahin. Mana sih? Aduh, ada lagi. Ini kereta kita mana sih? Oh, ini. Ini ke stasiun apa sih tuh? Hijau ya. Ini udah lewat loh. Oh, udah. Ya udah sini. Dah, ngantri aja di atas. Woi. Lebih cepat ternyata dibandingkan yang rute sebelumnya yang kual bensin, yaitu sampai 40 menit. Kalau ini cuma 3-4 menit tapi rasanya kayak panjang gitu ya. Ya, tapi oke. Rute ini cukup menyebalkan gitu ya. Enggak begitu rumit tapi cukup menyebalkan. Dan nanti kita akan coba tipisin lagi waktunya ntar di streaming. Ya, itu oke. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike. Coba tidak masalah. Ya, masih sarap dan sarap tempohnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.